Astagfirullahaladzim. Anik gak? Mau kemana? Sebelum lanjut ke videonya, nih gue mau rekomendasiin buat kalian yang mau punya kesibukan lain atau income tambahan, gue rekomendasiin aplikasi investasi yaitu Binomo. Oke, kalian pasti penasaran kan? Nah, gue tuh udah gunain aplikasi ini sekitar 2 bulan lebih. Kalian penasaran nggak? Ini langsung aja gue kasih tahu di aplikasinya ya. Nah, ini dia guys aplikasinya. Caranya itu kalian hanya membaca arah grafiknya aja ya, naik atau turun. Tuh. Dan ini saldo gue sekarang, lihat tuh guys. Ya. Dan kalian bisa investasi mulai dari 14.000 sampai dengan 14 juta. Oke. Gue mau coba investasi 1.400.000 ya. Kayaknya gue mau pasang naik nih guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu aja sampai nanti ada konfirmasi. Nah, akhirnya gue berhasil juga teman-teman. Lihat tuh saldo gue langsung bertambah dalam sekejap. Nah, sekarang gue mau kasih tahu sejarah penarikan uang gue di Binomo. Caranya itu kalian tinggal mengklik 3 garis di kiri itu ya. 3 garis di sebelah kiri ini. Dan kalian klik saldo. Dan ini dia sejarah penarikan uang gua, kan? Lumayan kan? Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kalian download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store ya. Atau bisa kalian cek linknya di deskripsi gua udah kasih, tinggal kalian klik nanti langsung masuk websitenya. Buat kalian yang mau investasi di Binomo, itu harus berumur 18 tahun ke atas. Dan inget ya, namanya investasi pasti ada resikonya. Jadi modal kalian bisa beresiko. Dan jangan lupa kalian pakai kode promo di bawah sini supaya kalian bisa mendapatkan bonus deposit di akun kalian. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam inti videonya. Capcus. Oke, teman-teman, selamat datang lagi di channel gua. Di video kali ini gua mau ngerjain dia lagi, teman-teman. Dan ini sesuai requestan kalian. Gue itu mau ngerjain jadi badut karena Dela itu sangat takut dengan badut. Ini adalah requestan kalian ya. Kalau ada apa-apa kalian harus tanggung jawab. Udah set up belum? Udah, oke. Siap, si Arya udah set up. Ini kayaknya di sini deh, biar ntar ini agak luas. Bala nggak? Pepetin ya, pepetin. Anjay, Arya sih kita. Pojokin kemana malam? Malam set up. Kalau mau pojokin di sini nih. Terus, terus. Oke, teman-teman, kita sambil rapi-rapi jadi badut dulu. Jadi nanti tuh konsepnya gue udah janjian sama Arya. Kalau Dela sampai itu gue mau kedepanin. Nanti pintu semua dikunci dari depan ini. Kunci semuanya. Tapi biar Dela gue masuk ke dalam nih. Nih gue pakai topeng ini yang serem. Dan gue juga udah nyewa pakaian-pakaian badut. Nih dia teman-teman. Nih badutnya pakai helm. Biar nggak kepanasan, takut ditilang nih. Ditilang, emang bagus naruh helm. Masalah. Bajunya mau keringet lagi ya Allah. Totalitas nih, parah sih kalau gak subscribe. Kalian harus subscribe dulu pokoknya. Subscribe sekarang. Oke, nanti kita rapi-rapi itu di atas supaya gak ketahuan. Nanti pas Dela di depan baru kita turun. Oke. Nanti sepatunya nih, sepatunya gede banget ya Allah. Ini adalah sepatu Nike Jordan. Kan main. Kan main. Serat gede banget boy. Kan, lucu kan. Yuk kita pakai di atas yuk, karena di atas itu kan lantai 2 belum ada apa-apaan, jadi kita ke atas. Assalamualaikum. Di sini tuh belum ada apa-apaan, jadi ini ruang untuk kita ganti baju. Wah, ini harus tangan panjang ya. Ya suwe, gue tangan pendek lagi. Itu? Tangan pendek gitu, badutnya? Dia harus tangan panjang, dia tadi ada punya di jumbo kering. Yaudah, gue ngambil dulu bentar ya. Wait. Oke. Nih, gue tuh punya stok baju dari baju poloskirt.id. Nih, oke, tinggal kita pakai apa nih, rompi ya. Ternyata jadi perjuangan badut itu nggak mudah ya guys. Dia harus keringetan pakai baju kayak gini, gitu kan gerak.
pakai sepatu. Dan tadi gue tuh sebetulnya dapat hidungan gitu. Dan ternyata itu tuh di lelem ya. Gue baru tahu guys. Luar biasa emang para pejuang badut. Terus pakai apa lagi ya? Gue pakai celana. Gue double apa gimana ya? Gue angkat aja deh ya. Gulung dulu guys. Wah, pokoknya kalian harus subscribe. Kacau kalau nggak subscribe. Aku pengen aja. Badut banget ya, ini tuh badut modern. Dan tapi nanti gue tuh pakai topeng yang serem nih guys. Tuh, topeng apa namanya ini? Topeng. Yang di film apa itu? Nih, gak tau ya audionya mana apa enggak. Tapi gue gak perlu ngomong kenceng kok. Karena gue pakai topeng badutnya. Dan dia juga ada dasinya, lucu banget kan. Keren gak? Keren kan gue? Babang banget. Terus kita pakai ini, rambut ala-ala. Aduh deh, sarung tangan dulu. Karena Dela itu sangat-sangat takut guys sama badut. Oke, gue pakai sepatunya dulu, sepatunya sepatu Aladin. Gede banget. Oke. Gue gak pake kaos kaki nih. Yang mudah-mudahan ibu gak lecet ya. Pertama kali gue pakai sepatu badut. Tendangan si badut. Oke, kalian yang belum subscribe silakan subscribe dulu karena ini bakal seru banget teman-teman. Oke, kita sambil nunggu Dela sampai nanti kita dapat kabar dari Arya. Kalau udah stay langsung kita mulai. Cekidot. Aduh guys, Dela belum nyampe-nyampe nih, lama banget. Gue nungguin dari tadi belum nyampe-nyampe dia. Mau bobat ya. Malah bau. Udah gitu gue serang parah ini. Aduh. Dela belum nyampe-nyampe dari tadi. Gue udah rapi nih, lama banget. Kacau. Subscribe. Subscribe. Meanwhile. Dia ke atas, tapi enggak sih, enggak apa-apa ke atas. Nomor 22. Kalau lo kalah, siapa lo gue?
Astagfirullahaladzim. Eh, kita lewat mana nih? Sampai. Lewat sini. Sampai aja. Lewat sini apa depan? Depan namanya bocil. Gak apa-apa kali ya? Taruh dulu, di shower. Aduh. Kabur. Mau kemana? Nangis dong. Parah, Mit. Lo kok hilang? Nangis. Pi, gimana, Pi? Nangis dia, Pi. Parah banget lo ya, ditutup ya. Ya guys, nangis beneran ya, buka. Arian semua gara-gara gara-gara yang request banget. Udah enggak. Woi. Dedang. Canda doang. Ya dia marah guys. Ini salah kalian nih, siapa suruh nge-nges. Kan jadi nangis tuh. Aduh. Ada gue buka patu dulu. Oh iya, buka patu dulu ya, salah ya. Sumpah ya ini. Gak gerak.
buah apel. Maafin ya. Maafin. Lu pergi dari sini. Udah dong. Mampus lu. Guys, terima kasih udah nonton video gua. Aduh, jangan lupa kalian subscribe ya. Parah banget. Aduh, maafin. Udah kelar. Udah kelar. Itu kan badutnya yang penjara. Itu gemesan itu badutnya. Ya udah maafin. Ya guys, nangis kan ah. Kalian sih lari kos kayak gini. Kan? Kamu segala diturutin. Udah dong, jangan nangis. Aku jadi merasa bersalah nih. Udah tenang. Capek. Ya udah. Tawa lagi. Ya udah deh, setelah ini aku traktir kamu apa? Kamu mau arah jadi badut? Oke, siap. Pakai arah? Enggak, bawa apa? Tadi tuh awal skripnya tuh arah yang jadi badut. Dia pintar merubah skrip. Oh iya dong. Tadi ya, mending lu aja pi yang jadi badut. Karena ini bau asin. Jorok. Sumpah bau nih. Nanti abis itu aku gak mau. Iya, siap. Udah dong, jangan bau. Enak ya, wanginya? Bau banget ya. Jadi mungkin ini tuh pas nyewa dia tuh belum kering guys jemurnya, jadi kayak enggak, kayaknya tuh dia bekas dipakai kali. Keringetan. Tahu enggak sih kalau kalian tuh jadi pemain sepak bola, mungkin Arya Fahmi tahu kalau abis kita main bola tuh wanginya persis kayak gini. Iya kan? Iya. Persis. Iya. Iya. Tahu maafin aku, Mak. Maafin ya. Pusing aku. Ya udah, maaf. Ih, aku jadi merasa bersalah. Tuh udah diginin mah enggak. Ya Allah. Udah tuh jangan. Coba aku enggak bisa keluar, mau lari kemana? Tuh, ada yang ngunci. Ada yang ngunci. Aku enggak ngunci kan? Malah aku dikunciin. Semua dikunci. Luar nyinyinyi. Nah ya, maafin. Jangan ngambek lagi. Aku jadi merasa bersalah nih. Kamu ngizinin buat aku atau enggak? Hah? Gini dapet gak? Iya. Oke, teman-teman jangan lupa kalian follow Instagram kita berdua di bawah sini. Subscribe juga channel kita official. Dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. Next time, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.